Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel video saya. Ini saya akan ngasih tahu tutorial bagaimana caranya membersihkan dashboard atau pintu. Tuh kayak gini nih, dashboard seperti ini kotor dan kusam. Dan ini kalau sudah lama itu biasanya itu membandel. Kan saya kasih tahu bagaimana caranya membersihkan kotoran-kotoran seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sangat kusam sekali ini kayak gini. Nah, ini sangat tidak nyaman ya. Ya kan teman-teman, mempersiapkan untuk alat-alatnya atau pembersihnya, saya memakai merek Waikko. Apa ini bacanya saya kurang tahu. Ini harganya sekitar 60-80 ribu. Ini sekitar 250 ml. Yang kedua, busa. Busa apa saja ya. Jadi pakai busa biasa juga bisa. Langsung saja kita praktekkan. Kita tuangkan cairannya di busanya. Cukup gampang sekali. Tuangkan secukupnya. Perbedaannya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman, perbedaannya antara yang belum dibersihkan sama yang sudah dibersihkan ya. Oke teman-teman, untuk contoh selanjutnya saya akan membersihkan bagian pintu. Nah, bagian pintu ini kebetulan kan kotor, jadi ini agak rawan kotor ya, karena ini tangan kita kan sering memegang bagian sini. Ini kotoran yang sangat membandel. Kemarin saya sudah bersihkan pakai sabun, itu nggak bisa. Tapi kita coba dengan ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, langsung saja. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi perbedaannya, ini yang sudah dibersihkan dan ini yang belum dibersihkan. Kayak gini. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang belum dibersihkan dan ini yang sudah dibersihkan. Sudah kelihatan perbedaannya. Ya, seperti itu caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya kalau kalian suka. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.